Halo, selamat pagi koncong Jakarta Raya dimanapun berada. Masih bersama saya Oji. Kali ini kita akan mancing di Ancol. Nah, kita bisa mancing lagi dan bebas untuk casting, main jeblok, moncer atau apa. Yang penting kita tidak mengganggu dari pihak pengunjung lain ataupun pihak dari manajemen Ancol. Oke, Nyon. Saat-saat ini kan kita mancing di Ancol kan yang nggak boleh kemarin-kemarin ya Nyon ya. Kalau menurut lu setuju nggak nih Nyon? Kalau kita dilarang mancing di Ancol nih Nyon? Kurang setuju. Tuh. Restoran aja udah buka, udah bisa buka, makan ya. Di tempat. Kita kadang yang mancing nggak berkerumunan. Nggak menimbulkan kerumunan lah. Kita kan sesuai protokol kesehatan, pakai masker, selalu pakai hand sanitizer ya kan. Tolonglah manajemen Ancol kalau untuk mancing dibolehkan, masa dilarang sih ya kan. Ya mudah-mudahan aja untuk teman-teman yang apa seperjuangan mancing maksudnya, nanti kalau seandainya Ancol udah mulai normal, semoga aja kita bisa mancing bareng ataupun apa ya, bisa casting lagi di sana ya kan. Tapi untuk sementara untuk sementara kita akan mancing di mana, Panggung Apung. Oke, sebelum kalian nonton video ini, silakan klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis, bosku. Oke, check it out. Halo, selamat pagi koncong Jakarta Raya dimanapun berada. Masih bersama saya Oji. Kali ini kita akan mancing di Ancol. Kita akan menggunakan tackle Tanago ya, supaya kita nanti masuknya pun aman dan kemudian nanti kita mancing ikan-ikan pinggiran semacam ikan ketang-ketang menggunakan umpan bakwan. Nah, kali ini kita akan bikin kopi dulu untuk bakal kita di sana. Saya ditemani sama teman saya yaitu Yaes atau si Onyon ya kan. Semoga kita diberi setrek dan tidak diusir sama lifeguard ataupun security. Kalau menurut saya patut diperjuangin ya, karena apa? Akhir-akhir ini kan banyak penghobi seperti bersepeda ataupun jet ski. Mereka aja dibolehkan gitu loh. Kalau kita mancing, cuma sekedar mancing, nggak mungkin lah kita menimbulkan kerumunan ataupun apa ya. Karena kita jaraknya pun pasti dijaga kalau orang mancing. Nggak mungkin berdekatan sedekat mungkin ataupun bergerombol satu tempat itu bisa 20 orang atau 15 orang kan nggak mungkin ya kan. Ya kalau menurut saya sih untuk saat-saat ini ya, yang penting kita tetap memakai masker atau sesuai dengan protokol kesehatan. Yang jelas untuk mancing menurut saya itu nggak begitu mengganggu ya, karena kita itu nggak merugikan pengunjung ataupun merugikan dari pihak Ancol, karena kita mancing hanya di pinggiran pantai, tidak sampai nyebur ke lautnya gitu kan. Karena dengar-dengar kemarin itu yang berenang itu kan emang nggak boleh, karena apa, berdekatan dengan air ataupun dia bersentuhan langsung dengan air ya kan. Tapi yang saya lihat sekarang ini ada beberapa jet ski yang udah aktif ya kan. Beberapa tempat makan di restoran di Ancol udah mulai pada buka. Dan bersepeda pun sekarang bergerombolan mungkin ya, meskipun jaga-jaga jarak ya, tapi menurut saya udah boleh lah kalau untuk mancing gitu. Jangan sampai diusir-usir lagi lah bos ya kan. Ya semoga aja nanti ketemu sama penjaganya, kita ngomong baik-baik alasannya apa ya kan. Siapa tahu nanti bisa disampaikan ke manajemen Ancol, kita bisa mancing lagi dan bebas untuk casting, main jeblok, moncer atau apa. Yang penting kita tidak mengganggu dari pihak pengunjung lain ataupun pihak dari manajemen Ancol. Oke, begitu saja, kita lagi nyeduh kopi. Konco serusan keris, yang penting mancing. Bus. Ngopi guys. Ngopi guys. Nyon, saat-saat ini kan kita mancing di Ancol kan yang gak boleh kemarin-kemarin ya Nyon ya. Kalau menurut lu setuju gak nih Nyon? Kalau kita dilarang mancing di Ancol Nyon? Kurang setuju. Tuh, banyak beberapa teman-teman kita yang gak setuju ya. Mungkin karena di dalam itu jet ski udah mulai aktif. Iya, warna air udah main. Warna udah main. Kalau restoran aja udah buka, udah bisa buka, makan ya. Di tempat. Kita kadang yang mancing
nggak berkerumunan, nggak menimbulkan kerumunan lah. Kita kan sesuai protokol kesehatan, pakai masker, selalu pakai hand sanitizer, ya kan. Tolonglah manajemen Ancol, kalau untuk mancing dibolehkan, masa dilarang sih, ya kan. Ya mudah-mudahan aja untuk teman-teman yang apa seperjuangan mancing maksudnya, nanti kalau seandainya Ancol udah mulai normal, semoga aja kita bisa mancing bareng ataupun apa ya, bisa casting lagi di sana, ya kan. Tapi untuk sementara kita akan mancing di mana? Panggung Apung. Umpan pakai apa? Kita pakai umpan bakwan. Nyari ikan kiper, ikan ketang-ketang. Kita pakai tegek yang biasa orang buat tanago. Tegeknya kecil, Bos. Jadi kecil. Kalau untuk tegek masuk kecil sih ya pasti lolosnya, karena apa? Masih bisa ditaruh di jok, masih bisa ini aman. Taruh di jok aman. Oh, iya. Oke, kita akan berjalan ke Ancol. Semoga kita banyak strike, Bos. Bonjo Sultan Kerry, sempenting mancing. Kang Polsek ini ya. Nah, spot kita ada di sana, Bos. Kang Ngapung, ya kan. Diu. Mamang Kopi mau mancing. Tuh, kopi bakwan udah komplit ya. Kita mancing di Apung ya. Belakang Polsek. Gak aja nggak peduluan sama tukang kerang biar nggak pada kabur ikannya. Oke. Ini umpan yang kita gunakan untuk mancing ketang-ketan bakwan Rp1.000, murah meriah. Nah, ini ketan buat mancing orangnya supaya kenyang. Mantul. Ini kopi. Tadi barusan ada yang nenggak. Entah kakap, entah barakuda. Semoga aja cepat dibuka bebas untuk teman-teman mancing, biar bisa mancing cepat ajib. Denyan dikit aja. Sekarang yang mancing kopi. Buat makan sendiri dong. Nyanyi.
umpan bawaan aja di bat rinding loh. Gokil bos. Gue foto dulu ah. Joran gua nyumbul lagi. Dapatnya nih bos. Bikin joran nyemplung. Rinding mania, mantap. Sini, sini. Oh. Masih jatah preman. Yang punya lapak. Yang punya lapak minta jatah. Belum habis langsung. Mau bikinnya juga. Habisin dulu malah ya. Kenapa? Gak mau makan? Di dalam. Di dalam? Oke bosku, cukup sekian kita mancing ikan ketang-ketang di Ancol ya. Kali ini kita mendapatkan 2 ekor. Dan untuk teman-teman jika mau masuk ke dalam Ancol, sekarang kita dapat informasi bahwa masuknya langsung cash bisa ya bos ya. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk Ancol, nggak perlu reservasi lagi atau beli tiket melalui online. Jadi teman-teman bisa langsung bayar cash ya di tempat ya.
Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saatnya kita ngopi lagi. Boncos urusan Gary, yang penting mancing. Woi. Ai. Dapat di anjir baru naro. Dua tanda-tanda. Sesnya gurih-gurih nyoy. Umpan apa, Jan? Kerang hijau. Kerang hijau dapat minta ya? Satu, dua, sutrek, nih spotnya nih. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk Konco Angor Jakarta Raya dimanapun berada. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like-nya ya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silakan share ke teman-teman kalian. Oke, Konco urusan Gary, yang penting mancing.